Shalom, selamat pagi, apa kabar saudara? Dan bagaimana kabar keluarga saudara di rumah? Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung menyapa kita kembali dengan program Refleksi Chat dari Allah. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Chat dari Allah. Anakku, bertumbuhlah dengan kuat dalam kelemahanmu. Beberapa di antara anak-anakku telah aku beri kekuatan dan ketangguhan. Yang lain, seperti engkau, telah menerima pemberian sederhana berupa kerapuhan. Kerapuhanmu bukanlah hukuman atau tanda kekurangan iman. Namun sebaliknya, orang-orang yang lemah seperti dirimu perlu berjalan di dalam iman dengan bergantung kepadaku untuk melewati hari ini. Aku sudah membangun kesanggupanmu untuk mempercayaiku. Aku sedang menguatkanmu untuk bersandar kepadaku. Bukan bersandar pada pengertianmu sendiri. Secara alami engkau cenderung merencanakan harimu, mencoba mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan kau mencoba mencari tahu kapan saatnya tiba. Aku lebih suka engkau bergantung kepadaku terus-menerus dan mempercayaiku untuk menuntun dan menguatkanmu saat dibutuhkan. Inilah caramu bertumbuh kuat dalam kelemahanmu. Anakku, di dalam aku kau menjadi kuat. Aku mengasihimu. Demikianlah chat dari Allah, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.